Rincak mangsa penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025. Sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung geus mimiti mula pendaftaran siswa baru. Lian di sekolah negeri, sekolahan swasta ge jadi selesai hiji sekolah favorit. Luyu karena arahan pemerintah bikin ngawalatrakeun sekolah negeri jeung swasta. Setutas di Pitembian kick-off penerimaan peserta didik baru atau PPDB boh tingkat provinsi, boh kota kabupaten, sejumlah sekolahan timimiti hambalan dasar tepi ka menengah atas atau sederajat di Kabupaten Bandung geus mimiti muka pendaftaran siswa baru. Lianti sekolah negeri, sekolah swasta ge jadi salah seji sekolah favorit luyu karena arahan pemerintah pikeun ngawalatrakeun antara sekolah negeri jeung swasta. Sakumaha dilakonan ku salah sahiji sakolaan swasta dina papayung Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan selaku salah sahiji Yayasan Pendidikan Panggedena di wilayah Bandung Raya. Pihakna nembrakeun salila PPDB tahun ajaran 2024-2025 geus rea siswa baru anu dalaptar boh di tingkat sakola menengah pertama boh tingkat menengah atas atawa sederajat. Doanya saja PPDB tahun 2024 ini karena Kabupaten Bandung dan Kota Bandung bisa tetap membawa semangat yang bernama Bapak bisa diperingatkan dan kick-off penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 geus dibuka secara resmi di hambalan provinsi atau tingkat kota kabupaten tengah bulan Mei 2024. Bukituna sakumna sakolaan geus mimiti nampa pendaftaran siswa anyar pikeun tahun ajaran 2024-2025. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.